cerobohan zodiak Aries itu sebenarnya bisa tertutup oleh zodiak Pisces. Jadi Aries dan Pisces itu jodoh. Walaupun berbeda elemen, Aries elemen api, Pisces elemen air. Aries sifatnya kardinal. Pisces sifatnya terkadang berubah. Tapi bukan berarti zodiak Aries dan Pisces itu tidak berjodoh. Justru berjodoh. Kenapa? Saling melengkapi. Walaupun kadang terdapat sedikit gesekan, itu suatu kewajaran yang nyata ya dalam kehidupan. Ada selalu berbeda ketika kita pengen begini, dia pengen begitu. Dia pengen begini, kita pengen begitu. Itu suatu kewajaran. Yang pasti, keharmonisan mesti diberdayakan dalam segala aspek. Perbedaan tidak menghalangi untuk bersatunya hati dan pikir, untuk bersatunya jiwa dan raga. Justru dari adanya berbeda pendapat, silang paham, disitulah kita akan mendapat pengalaman dan berbagai pengetahuan dalam kehidupan, bahkan hikmah dalam kehidupan. Ada langit, ada bumi, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, kan begitu. Sehat selalu untuk zodiak Aries dan Pisces.